بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وأدم نفعا في أولم في دارين أمن وهاك الرافعي وعن البويطي أن أن الفصل الطَّوِيلَ ما يزيد على قدر ركعة وبه قال أبو إسحاق وأن أبي هريرة أن الطويل قدر الصلاة التي كان فيها قائدة وهي أنما شك في تغيره an aslihi yurja'u bihi ilal asli wujudan kana aw adaman wa yatrahu shakku walidha qalu kama dumin mashkukun fihi hmm. segitu aja wa hakara fi yudan telah mengkaitkan oleh Imam Rafi i. Anil Buwaiti dari Imam Buwaiti Nanti kita lihat bagaimana Imam Buhaiti. Annal fasla akan bahwasannya fasal yang panjang, pemisah yang panjang, ma ala qadri yaitu apa yang lebih atas sekadar satu rakaat. Ini kan, kita bicara kemarin, ya? ya. Kalau orang sudah melakukan sesuatu yang dapat dituntut untuk melakukan sujud sahwi, ya. kemudian sudah lama atau sebentar ya. kita lihat di sini. Fasal yang lama, fasal yang lama, ukuran lama, sebentar, fasal yang lama, pemisah yang lama, yaitu apa yang melebihi atas kadar satu rokaat, itu daripada Imam ya. mengatakan sekadar satu rokaat. Wa bi qala Abu Ishaq dan dengannya berkata oleh Abu Ishaq. Entar kita kaji tentang Imam Buaitis siapa beliau ya. Wa an Abi Hurairah dan dari kepada Abi Hurairah Abi Hurairah anna tawila qadru salati lati kana Daripada Abu Hurairah bahwa panjang lama itu sekadar sholat yang ada padanya ukuran panjang itu sholatnya ukuran sholat apa sholat itu panjangnya itu segitu ya, kan kita masih bicara itu kemarin tuh ya. Ada yang kemarin mengatakan bahwasan itu dikembalikan kepada uruf. Ya. Ada juga kemarin mengatakan ya sekalipun sudah keluar dari masjid. Ya. Ada juga mengatakan sekadar yang telah dikutip dari Nabi ya tentang hadis zil yadein. Ya, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, pernah salat dua rakaat lalu ditanya oleh Ziliadain aku silatul salatu amna sita ya Rasulullah ya apakah dikuasa sholat salat ya Rasulullah ataukah engkau lupa ya Rasulullah ya. jadi terjadi murojaah ya sahabatnya bertanya kepadanya apa apakah salat di kosor atau engkau lupa ya Rasulullah ya kemudian Nabi bertanya lagi kepada sahabatnya untuk mengecek kebenaran daripada Zuliyadain aku Zuliyadain apa benar apa yang dikatakan oleh Zuliyadain ini kan kagak sebentar tuh dialog itu yang sebelumnya tentunya Nabi abis sholat ya. abis habis sholat Nabi itu apa? enggak, enggak, enggak langsung ya pergi gitu enggak langsung pergi beda sama kita gitu ya tentu beliau zikir dulu kan udah zikir dulu ya. Sangat dimungkinkan, bukan namanya dimungkinkan, insya Allah, ya, yakin ya. Bukan yakin lagi, mudah ini ya. Rasulullah zikir dulu. Setelah beliau sholat. Kemudian, setelah itu beliau menuju ke pojokan masjid. Ya. Beliau menuju ke ya sepotong kayu di ada di masjid dan beliau bertelakan di situ maksudnya beliau sandaran di situ ya. beliau sandaran datanglah zil ya dan di, 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 diceritakan dalam hadis itu dikatakan ke anahu seakan-akan nabi sedang marah jadi lupa lagi marah, manusiawi gitu ya? Orang, jadi kalau marah itu bisa membuat jadi lupa, pikiran kurang konsentrasi. Itu manusiawi, dan marah boleh. Nah, ya, ini marah, boleh. Marah, hal-hal yang memang mesti marah. Hmm. Yang Allah marah, itu mesti kita marah. Kalau Allah marah, kita nggak marah. Allah benci sama kita. Hmm. Ya, itu kan cukup lama tuh, ya. cukup lama itu jaraknya. Nah, kemudian ini ada yang mengatakan pertama daripada Imam Buaiti. Ya, bahwa fasal yang lama itu apa yang melebihi sekadar satu rakaat. Ini pendapatnya Abu Ishaq dan dari Abi Hurairah bahwa yang lama panjang itu sekadar salat yang ada iya padanya. Hmm. Artinya di sini banyak pendapat nanti. idatun ini satu kaidah, ka satu kaidah. Wa iya dan itu kaidahnya anna syakka bahwa apa yang dia ragu fita pada berubahnya an asli dari asalnya yurja ilal asri maka dikembalikan dengannya kepada asalnya jadi kalau ada sesuatu ragu bisa berubah ya dari asalnya maka kembalikan kepada asalnya wujudan kana wa adaman baik asalnya ada ataupun tidak ada umpama dia udah wudu lalu dia ragu udah wudu dia ragu apakah batal apa kagak udah, batal apa kagak dia udah wudu dia ragu batal apa kagak udah batal kagak batal enggak ya yang yakin yang mana yang wudu ya suci batalnya itu ragu atau begini gue udah udah belum ya gue udah udah apa belum yang yakin yang mana Hah? belum yang yakin belum belum artinya dia belum udah itu namanya istishab Baqa'u makana ala makana Ya Itu Kembalikan kepada asalnya. Ujud dan kana au kaid au adaman ada keadaannya ataupun tidak. Wajtro ushaku dan dikembalikan ragu. Ada wajtro ushaku dan dibuang ragu. Ragunya dibuang. Hmm. Udah empat baru tiga. Udah empat baru tiga. Udah empat baru tiga. Yang yakin yang mana? Tiga. Yutrah Yang ragu dibuang. Ini kaedah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun begitu. Ragu-ragu nih. Ragu-ragu kita. Pergi jangan. Pergi jangan. Pergi jangan. Tak kalau pergi, tapi jemarah yang ragu yang mana yang ragu pergi jangan pergi jangan yang ragu yang mana kalau nggak pergi berarti mesti pergi beli jangan beli jangan beli jangan beli jangan ini kalau kagak beli takutnya nih yang yang ragu yang mana kagak beli beli deh umpama apa gitu ya atau beli jangan beli jangan tapi kalau beli juga takut kagak ada manfaatnya beli jangan ya yang ragu yang mana beli berarti jangan beli lagi <guruh> karena kita ragu ada manfaatnya enggak takutnya kebuang minta Itu kaidah, bukan dalam salat aja, dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Da yaran, da mayaribuk ila mayaribuka. Tinggalkan apa yang meragukanmu menuju kepada yang enggak ragu. Qalu valida qalu oleh karena itu mereka berkata kama adumin maskukun fi. Seperti yang tidak ada itu ya yang diragukan padanya seperti yang tidak ada itu yang diragukan hmm. jadi yang diragukan itu seperti enggak ada gitu ini namanya apa mubtadaun muakharun jadi bahwa yang ragu itu seperti enggak ada jadi ragu itu seperti enggak ada hmm. Kemarin kita sudah baca tuh ada ya, ada redaksi mengatakan ya. Kalau ragu apa? dok niat. Ragu itu dhaful niat. Dan itu manusiawi. Ah, tadi dikatakan Al-Buhaiti ini Imam Buhaiti sedikit kita ya olah sedikit tentang Imam Buaiti siapa beliau Imam Buaiti itu adalah murid kesayangannya Imam Syafi'i setiap orang itu punya murid yang dia sayangi setiap setiap guru itu punya murid yang dia sayang. itu tidak dipungkiri itu siapapun punya murid yang disayangi yang menjadi andalannya, yang mandi kesayangannya. Dan orang yang mengikuti gurunya, setia sama gurunya, patuh, tentunya yang disayang yang mana? Yang patuh, yang pinter, biasanya begitu. Yang patuh, yang pinter, berakhlak mulia, itu yang disayang enggak cukup yang disayang itu yang pintar doang, enggak cukup. Tapi kagak patuh, enggak di demen sama guru. Pasti yang patuh, yang pintar, cerdas, patuh. Itu yang di demen sama guru. Sampai-sampai dikatakan di sini, Qala Syafi'i laisa ahadun ahaqqu bi majlisi min Abi Yaquba katanya. Kata Imam Syafi'i. Laisa ahadun tidak ada seorang pun kata Imam Syafi'i. Aku yang lebih berhak di dari dengan majlisku ini min Abi Yaqub daripada Abi Yaqub. Ini adalah riwayat daripada Al-Humaydi, salah seorang muridnya Imam Syafi'i. Ketika itu Al-Humaydi datang ke ranjangnya Imam Syafi'i, ke tempat tidurnya Imam Syafi'i, yang dimana Imam Syafi'i lagi sakit. Datanglah beliau menemuinya, menemui Imam Syafi'i bertanya siapa gerangan yang akan menggantikan beliau. Ini nanti ada kisahnya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan inilah. Laisa ahadun aku bi min Abi Yaqub. Tidak ada seorang yang lebih berak dengan majelisku ini daripada Abi Yaqub. Siapa dia? Al-Buwaiti. Bahkan dikatakan tidak ada muridku yang lebih pandai daripada Al Buahiti. Jadi Al Buahiti diakui kepandaiannya dan sangat disayangi oleh Imam Syafi'i. diriwayatkan oleh Al bayhaqi Sanatnya sampai kepada Ar Rabi Al Muradi bahwasanya ketika Imam Syafi'i sedang sakit keras yang mengantarkan sakitnya kepada meninggalnya beliau, ya, suatu saat, ada seorang datang, Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakim, berselisih dengan Imam Bawaiti, tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan syekh ya kursi menggantikan imam syafi'i kursi ke syekhan bangku ya kedudukan maksudnya ke syekhan siapa kiranya yang menggantikan berselisih kemudian datanglah al-umaidi yang ada, waktu itu ada di mesir muridnya imam syafi'i juga mengkabarkan berita ini bahwasanya Imam Syafi'i pernah mengatakan laisa aku min Abi ya tidak ada seorang pun yang berak dengan majelisku ini daripada Abi Yakub kira-kira siapa cintanya nih Imam Syafi'i kepada muridnya tentu Imam Syafi'i punya murid yang namanya Al Buaiti bukan orang sembarangan ini Pasti beliau seorang yang cerdas. Yeah. Seorang yang cerdas, seorang yang warak, seorang yang zuhud, seorang yang amanah, seorang yang dapat dipercaya. Enggak mungkin kesayangannya orangnya malas, enggak mungkin. Enggak bisa dipercaya orangnya, apalagi maksiat, apalagi enggak pengkhianat, enggak itu enggak. Itu bukan orang kepercayaan. Kepercayaan itu yang mana? Yang patuh, yang pinter. Yang akan menggantikannya dalam kedudukan syekh. Al-Imam al, -Imam al itu seorang yang sangat cerdas bahkan melebihi murid unggul, dua murid unggulannya yaitu Al-Muzani. dan Ar-Rabi Al Al-Muradi. Tapi di dalam kitab-kitab banyak yang lebih tercatat dua muridnya ini. Al-Buaiti agak kurang. Tapi disebutkan juga seperti di sini disebutkan. Tapi lebih banyak Al-Muzani. Ar-Rabi, Al kenapa begitu? Karena Al-Buaiti beliau pernah ya beliau ya difitnah ya. beliau difitnah menimbulkan fitnah itu ya. zaman itu zaman fitnah ya. karena ketika itu di zaman itu yang berkuasa adalah ya Khalifah Al Wasik seorang Bani Abbas ya ketika itu yang dikuasai oleh Mu'tazila. Jadi pemerintahnya dikuasai oleh Mu'tazila yang keras dan memaksa di antara pendapatnya tentang masalah kemakhlukan Al-Qur'an. Jadi Imam Buway itu beliau ya di penjara beliau di penjara lantaran apa? lantaran mempertahankan itu. lantaran mempertahankan akidah bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Al-Qur'an itu kalamullah qadim, kalamullah. Al-Qur'an itu kalamullah. Bukan makhluk. Akhirnya beliau dipenjara dan beliau dibelenggu. Dikisahkan di sini dibelenggu. Ini siapa yang ngaduin? Ini adalah hasad daripada dikatakan ibnu Abilais as-Samarqandi kodi Mesir ketika itu. Diadukan kepada al-Wasik tentang ya, pendirian beliau. Beliau dibelenggu, dibawa dari Mesir ke Baghdad dalam keadaan terbelenggu. Bahkan diceritakan kakinya juga. Diceritakan ada redaksi lain. Dan beliau di penjara. Di penjara meninggal dunia di penjara. Beliau meninggal sanata ehda wa salasina wa mi'atain. Ya. Beliau meninggal pada tahun 28230 ya. Yeah, 231. Beliau meninggal tahun 231. Mati di penjara. Dan dikisahkan ketika beliau di dalam penjara, ketika hari Jumat beliau mandi. Kalau beliau berpakaian pakaian yang bagus, memang kita kalau pengen sholat Jumat itu pakaian kita yang bagus, yang bagus. Engkong saya pun begitu. Beliau kalau sholat Jumat itu pakaian yang bagus, yang rapi, cakep, pakai imamah, bukan sombong-sombong, bukan. Sunnahnya, baju putih yang cakep, baju. Jangan yang jelek, jangan baju yang lain, warnanya putih, putih semua. Biar agar juga mengingatkan kita putih kain kafan, serapi mungkin, pakai minyak wangi apa gitu ya, kayak Imamah, albuaiti begitu. Padahal di penjara. Kemudian ketika beliau pengen keluar, yang mau dipenjara, udah tahu kalau itu nggak bakal bisa keluar. Tapi setiap kali hari Jumat begitu ditahan, pengen keluar nggak bisa, pengen keluar nggak bisa. Sekira beliau mengatakan, ya Allah, aku pengen keluar sholat Jumat, tapi ya yeah, mereka melarangnya. Sekira mengatakan demikian. Ah, kemudian bukan hanya itu aja, kenapa bisa lebih banyak tulisan-tulisan dan catatan-catatan daripada muridnya yang dua tadi, yaitu Al-Muzani dan Al-Muradi. Al Hidupnya lebih panjang ya karena tadi di penjara, lalu meninggal dunia di disiksa kan apa namanya, iya berat yang itu juga pernah dialami oleh Imam Ahmad bin Hambal yang sama mempertahankan akidah itu. Ya. Mau Al-Qur'an adalah kal kalamullah bukan makhluk. Ya. Umurnya lebih panjang 30 tahun. Jadi pantas ya. 30 tahun ya tulisannya banyak melakukan penulisan-tulisan. Dan pengajian-pengajian yang diberikan kepada murid-muridnya, 30 tahun kagak sebentar, muat nulis, masya lumayan, itu kan bukan lumayan lagi ya. Ada di situ, ya. banyak karya daripada Al-Muzani ya, Al Arabi yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ini kisah tentang Al Buaiti yang begitu sayang, begitu cinta kepada muridnya. Nah. Karena apa? Tentu. Karena apa? Tentu biasanya orang kalau cinta apa? Patuh, pinter, akhlaknya ya. mulia, nurutnya, itulah yang akan menggantikannya. Ya. Al namanya sampai sekarang terus bahkan Imam Syafi'i pernah diriwayatkan satu saat ada utusan seorang polisi ingin bertanya suatu hal masalah Imam Syafi'i nggak jawab maka apa yang beliau lakukan beliau suruh beliau arahkan kepada Al Buaiti yang jawabnya Beliau mengatakan Al-Buaiti adalah lisanku Subhanallah Betapa sayang itu Al-Buaiti adalah lisanku Dia saja yang jawab Seapa cintanya itu Imam Safi kepada muridnya Sudah pasti beliau ini patuh ini. Patuh pintar warak Beliau senang dikatakan di sini wa kana kasirasiyami wa qira'atal Qur'an. Beliau adalah orang yang banyak puasa dan banyak baca Al-Qur'an sama dengan gurunya. Dan dikatakan beliau adalah sudah sampai derajat mujtahid mutlak Al-Buaiti. Tapi beliau dengan ketawaduannya tetap beliau mengekor kepada Imam Syafi'i. Beliau mengikut kepada Imam Syafi'i. Menandakan apa? Beliau sangat cerdas sampai kepada tingkat mujtahid mutlak. Kan ada susunan seorang ada yang namanya masih ya, eh, mubtadi, yeah. ada yang namanya mutawasid, ada yang namanya muntahi, Orang yang mutawasid ya, Itu seorang orang, uh, orang yang mubtadi Pemula Apa dia pemula Orang yang Bisa ya, Orang yang mendengar Al-akhizu Misigoril Al-akhizu fisigoril ilim Orang yang ngambil dengan kecil-kecil ilmu Ada yang mutawasid Al-akhizu Biawasiti orang yang mengambil ilmu dengan yang sedang-sedangnya ilmu. Ada yang mubtadi al akhizu orang yang mengambil, ya, bikibahril ilm yang besar-besar ilmu. Atau juga ada yang mengungkapkan tentang itu mubtadi adalah orang yang, ya, orang yang enggak bisa menyurahkan sesuatu masalah. mutawasid orang yang bisa menyurahkan sesuatu tapi nggak bisa mendirikan dalil. Kemudian ada yang muntahi, yaitu orang yang bisa menyurahkan sesuatu dan bisa dalil. Kemudian naik lagi. Siapa yang menrojahak? akwalal ulama akwalal ulama menroja hal menroja akwalal ulama fa ya, mujtahid fatwa siapa yang sampai dapat ya mengunggulkan perkataan-perkataan ulama maka dia itu menjadi mujtahid fatwa kemudian naik lagi Siapa yang dapat mentarjihkan ya, siapa yang dapat mengistinbatkan orang yang dapat mengistinbatkan cabang-cabang ilmu fikih dengan kaedah-kaedah imamnya fahuwa mujtahid mazhab naik lagi siapa yang dapat mengistinbatkan hukum fil Quran wal hadis dalam Al Quran dan hadis daripada Al Quran dan hadis fahuwa mujtahidun ijtihadan mutlaqan maka itu adalah dia itu seorang mujtahid mutlak ini Imam Buwaiti sudah sampai kepada mujtahid mutlak tapi beliau tetap masih mengikut kepada Imam Syafi'i maka beliau membukukannya dalam kitabnya mukhtashar al buwaiti Pantas or pantas namanya sampai sekarang ditulis di dalam kitab. Dan suatu kebanggaan menjadi murid yang diakui oleh gurunya. Sampai sekarang udah berapa tahun kira-kira tuh? Subhanallah. Ini kita bisa ambil hikmah ini biar kita juga mudah-mudahan menjadi murid yang jadi amin ya Allah murid yang dibanggakan guru amin ya Allah murid yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya Allah murid yang berkah ilmunya manfaat ilmunya ya Allah al-fatihah